artikel apaan sih? Profilnya ekstravaganza. Tora? Tora Sudiro? Bukan. Amin. Hai hai. Kok bagus gak sih wajah ini? Loh, emangnya lu mau kemana, Sar? Kan besok kita mau ramein cowok-cowok kita interview sama produser rekaman. Kok lu sih masih sibuk mikirin baju? Ya, gua jadi jaga aja. Hah? Jaga-jaga? Maksudnya? Ya, siapa tahu gara-gara baju seksi ini produser ingat kita. Terus kita jatuhkan kontrak deh. Ada orang tuh. Maaf Pak, kita boleh ketemu sama produser rekaman di sini nggak? Soalnya kita mau nyerahin demo rekaman kita. Ah, Anda bertemu dengan orang yang tepat. Sayalah produser di sini. Ah, tapi tolong panggil saya. Oh. Saya. Loh, yang lainnya pada kemana? Oh, mereka pacar-pacar kita, Om. Ya, cuma nemenin doang kok sini. Anggota bandnya cuma kita bertiga. Oh. Ini Om, CD demonya. Oh, ya. Kalau begitu nanti biarkan didengarkan oleh staf saya. Tapi kan Om produsernya. Kalau soal denger-dengeran, staf saya jagonya. Tapi kalau soal lihat-lihatan, itu baru saya jagonya. Saya panggil staf saya dulu. Hai. Oh. Sorry, Om ganggu nih ya. Tapi kayaknya Om pernah ngeliat kalian deh. Kalian suka manggung di kafe ya? Enggak, kita kan bukan penyanyi, Om. Masa sih? Tapi gaya kalian mirip sekali dengan penyanyi luar negeri. Itu loh. Destin Child. Yang bener, Om. Berarti kita seksi-seksi dong. Oh, sangat. Kalian benar-benar sangat menarik perhatian. Ah, bagaimana kalau kalian Om orbitin menjadi penyanyi seperti Destin Child-nya Indonesia? Tapi kita nggak bisa nyanyi, Om. Oh, itu bukan masalah. Hari gini, modal wajah cantik dan body seksi udah cukup.
kalian memiliki apa yang telah dimiliki oleh superstar. Bayangkan, wajah kalian nanti akan terpampang di majalah-majalah dan TV. Bagaimana? Mau nggak Om Orbitin? Nggak gampang loh dapat kesempatan seperti ini. Tapi Om, pacar-pacar kita tadi gimana dong? Band cowok kurang diminati. Saat ini orang lebih tertarik dengan grup cewek. Maka Om butuh kalian. Jadi kita harus gimana dong Om? Bagaimana kalau besok kalian ketemu Om di kafe sebelah? Tapi tanpa pacar kalian, ya? Oh, masalahnya Om itu orang yang paling malas mencampuri urusan pribadi dengan kerjaan. Bagaimana? Oke. Besok ya, Om ya. Bener ya? Ya, sampai siang. Sampai besok. Bisa nggak ya jadi superstar kayak Destiny Child? Pasti berhasil deh. Si Om Produser bilang kan, kita punya apa yang dimilikin superstar. Iya, pokoknya kalau kita udah jadi penyanyi tenar, kita harus manggung di Cianjur ya. Soalnya gue mau beli mochi yang banyak banget. Tapi ya, tadi gue perhatiin kayaknya tuh produser lebih tertarik sama cewek gue. Eh, bukan cewek lu doang. Gue lihat matanya dilalakan kemana-mana, men. Oh ya? Masa sih? Iya. Nah, kalau gitu kita manfaatin aja cewek kita. Laki-laki tuh lembek sama cewek cantik, ya kan? Bener kata Emil. Mendingan kita gunain aja cewek-cewek kita buat dapetin kontrakan. Bener nggak? Iya, ibarat lu jual susu, dapet sarang madu. Iya kalau berhasil. Kalau enggak, bisa disengat tawon. Takut juga sih, kalau Rico udah ngetop, kayaknya dia ngelupain gue. Soalnya, gue udah ngabisin banyak modal buat dia. Sebelum dia ninggalin lu duluan, lu tinggal dia duluan, Sar. Ntar kalau kita udah rekaman, modal lu bakal kembali. Iya sih. Ih, males banget ya punya cowok kayak Rico. Mokodo. Mokodo? Mokodo tuh apaan sih? Mokodo itu modal kolor doang. Tenang, Sar. Gue yakin kok kita bakalan ngetop duluan. Iya dong, kita pasti ngetop. Kalau udah ngetop, gue bisa dapetin cowok lebih keren, lebih ganteng, lebih kaya. Ya, kayak Brad Pitt gitu deh. Ya, minimal tuh rasu diro lah. Iya, iya. Kalau gue udah ngetop pun, pasti gue bisa dapetin Aming. Selera lu tuh ya, mochi, Aming. Tuh kan, gue salah lagi ya. Oh, jadi kamu suka nyanyi di karaoke? Sedikit pengalaman sih Om, saya pernah kerja di karaoke. Bantuin nyanyi pengunjung biar puas dan balik lagi Om. Kalau kamu? Kalau saya, biasanya megang mic, Om. Kamu nggak nyanyi? Kadang-kadang sih, Om. Saya nyanyinya di mic pengunjung itu. Oh. Kalau kamu, sukanya nyanyi lagu apa? Saya suka yang lembut, Om. Tapi keras dikit sih nggak apa-apa, Om. Asal jangan yang rock. Wah, sama dong. Om juga nggak suka rock. Om. Maksud Om itu semua hal di balik musik rock, seperti sejarah musik rock, penyanyi musik rock, sama album-albumnya. Bukan begitu, Om? Bukan. Begini aja. Sekarang kita benar-benar manfaatin pacar kita buat urusan tekan kontrak jadi lancar. Bener, men. Ntar kalau kita udah ngetop, kita cari lagi cewek yang lebih seksi, yang kayak Britney Spears. Setuju. Gue setuju banget. Gugur satu, tumbuh seribu. Satu cewek hilang, seribu cewek main datang, seribu cewek. Oh, memang gak salah. Kalian memang cocok jadi penyanyi trio. Kalau trio kan honor kita jadi kecil, Om. Pertama-tama memang kecil. Lama-lama juga jadi besar.
Oke, baiklah kalau begitu. Besok sore kalian datang ke kantor Om ya. Om mau makeover kalian. Om kan belum dengar suara kita, Om. Hari gini gitu loh. Om gak penting suara. Wajah cantik, body seksi, udah cukup bagi Om. Bagaimana? Besok sore kalian datang ke kantor Om ya. Kita bikin demo langsung. Oke deh Om. Oke. Oke, kalau begitu Om permisi dulu ya. Apaan sih Om? Oh, ini lifestyle, dunia hiburan. Kalian ingin menjadi artis kan? Kalau begitu mulai sekarang kalian harus mulai membiasakan diri. Ya, memang harus begitu. Itu namanya lifestyle, ya. Oh, gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu. Nih. Sayang. Iya. Kamu sebenarnya sayang gak sih sama aku? Kok kamu gitu sih? Ya sayang dong. Emang ada apa? Kalau kamu sayang sama aku, berarti kamu mau dong bantuin aku, ya? Bantuin apa sayang? Besok temenin aku ke produser rekaman ya. Gimana ya? Ayo dong. Besok aku nggak bisa sayang. Aku ada interview kerjaan. Nggak bisa sayang. Besok aku ada kuliah. Ngertiin dong. Aduh, pokoknya besok aku nggak bisa. Soalnya aku ada kursus. Kursus? Kursus apa? Kursus jahit. Jahit? Bukan. Kursus piano. Aduh, pokoknya ada kursus deh. Sabar dong. Begini, sebelum kalian bikin demo, Om pengen ngelihat apakah kalian bisa nari. Bisa Om. Saya bisa goyang inul. Nih, lihat ya Om ya. Goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dombret. Stop. Maksud Om. Oh, tarian gaya Dustin Child. Bisa? Iya, bisa. Bisa. Satu, dua, tiga. Tahan. Ya masuk. Loh, kalian ngapain di sini? Lagi buat demo sama produser. Loh, kok bisa sih Om? Kita kan udah nyerahin demo duluan. Kok malah mereka yang mau diorbitin? Nggak apa-apa lagi, kata Om. Kita cocok jadi artis dibanding kalian. Lili, katanya kamu mau kursus jahit. Iya, kursus jahitnya tutup. Diganti sama kursus silat. Masa kursus silat sih? Oh, tenang. Semuanya pasti bakal jadi artis. Pokoknya semuanya beres. Demo kalian sekarang sedang Om pelajari. Oke? Pokoknya kalian semua harus percaya sama Om deh, ya? Ada apa ini rame-rame? Ngana? Kenapa Ngana nyana jemput kita di bandara? Kita so bilang Pak Ngana, hari ini jemput saya.
itu sobat setil tapi baju saya yang dipakai. Om ini siapa? Saya yang punya studio rekaman ini. Dan dia itu supir saya. Hah? Sopir? Gila lo. Cium-cium.